الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Secara seksama ceramah Pak Asia yang akan diantarkan oleh Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, mantan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Dan di akhir tausiah mohon perkenan kepada Al-Mukarram untuk memimpin doa buat almarhum Dr. Haji Iksan Yasin Prof. H. MH. Dengan hormat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahihul Quran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa fati'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat, wabila khusus sahib musibah keluarga besar orang tua kita yang kita cintai, almarhum Bapak Haji Yasin Limpo beserta seluruh duriatnya, anak-anak, keturunan. Pada malam hari ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk tafakur sejenak, untuk betul-betul memberikan respek dan sekaligus doa yang sangat khusyuk dan sangat ikhlas, sangat dalam terhadap salah seorang putra terbaik kita di Sulawesi Selatan. Semua kita pasti tahu kebaikan-kebaikan almarhum Bapak Dr. Haji Iksan Yasin Limpo SHMH. Saya tadi membuka hadis dari begitu Adinda Adnan menyampaikan dari Tokyo bahwa ayahanda sudah berpulang, dan saya mohon Nana Sarudin ikut pada malam takziah. Saya langsung tanpa melihat jadwal saya, insya Allah saya hadir. Ternyata jadwal saya hari ini ke
Saudi Arabia dibanding Raja Tapi karena ada juga tuan lain, maka saya memilih ke sini. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa asyuhada'u khamsah, orang-orang yang tergolong mati syahid itu ada lima. Yang pertama ada yang disebut al-matanun, orang yang penyakit perut ya. Di dalam masyarakat Nabi salah satu penyakit yang sangat ditakuti orang itu al-matanun, jenis penyakit atau gangguan di perut. Jadi siapa orang yang meninggal dengan penyebab al-matanun itu dikategorikan sebagai al-matanun atau syahid. Yang kedua adalah al-mabtun. Dalam penjelasan hadis yang dimaksud al-mabtun itu ialah orang yang meninggal karena diserang virus ganas atau kanker ganas. Nah, saya mendengarkan cerita tadi dari Mas Syahdur, Masya Allah, almarhum ini masuk kategori yang kedua ini, insya Allah masuk kategori syuhada. Yang ketiga adalah al-gharib. Al-gharib ini adalah orang yang tenggelam, entah itu tenggelam kecelakaan berenang, entah itu karena kecelakaan lain, tapi tenggelam di air itu juga salah seorang yang dikategorikan Nabi sebagai syahid. Yang keempat adalah sahibul hadas, orang yang tertimpa reruntuhan, apakah itu reruntuhan pohon, reruntuhan rumah, tembok, itu juga termasuk kategori mati syahid. Dan tentu yang kelima ialah nasyid fisabilillah, orang yang meninggal dalam peperangan memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak perlu ragu bahwa almarhum yang sama-sama kita cintai, Dr. Haji Ihsan Yassin Limpo, insya Allah syahid. Janjinya Allah, kalau seseorang itu syahid, sesungguhnya banyak orang bermimpi mengidam-idamkan untuk mencapai kematian seperti itu. Kalau orang sudah syahid, insya Allah tidak ada lain jalannya kecuali harus menembus surga. Ini yang saya bacakan ayat dan hadis. Bahkan orang yang syahid, ayat dibaca.